Sekutu yang dibonceng Nica menderet di kota Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum 1 yang berisi bahwa bagian utara Bandung harus dikosongkan selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945. Namun, ultimatum ini ditolak oleh rakyat. Akibat ultimatum tersebut, sering terjadi insiden antara Sekutu dan rakyat Bandung. 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum kembali agar TRI meninggalkan kota Bandung. Pemerintah RI di Jakarta menginstruksikan agar TRI mengosongkan kota Bandung. Akan tetapi, dari markas TRI Yogyakarta menginstruksikan agar kota Bandung tidak dikosongkan. Rakyat mengikuti instruksi pemerintah. Akhirnya, rakyat meninggalkan kota Bandung walaupun dengan berat hati. Namun, rakyat membumi hanguskan seluruh kota agar tidak dapat dimanfaatkan oleh musuh. Peristiwa ini menewaskan Muhammad Toha, seorang pejuang Bandung. Bandung Lautan Api, 24 Maret 1946.